Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syekh Hasim Asari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatadzatina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca solawat nariyah dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wadunalu bihirrogaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar dan pembacaan selawat nariyah, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni. Nah, di pagi yang cerah ini, Bu Hani akan mengajak kalian bercerita tentang keluarga. Nah, keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ayo, coba kalian sebutkan. Nomor satu siapa, ayo? Iya, ayah. Terus? Ibu. Terus siapa? Kakak. Terus adik. Iya, yang keluar empat ini adalah keluarga inti. Bu, di rumah saya ada nenek. Itu juga sama, juga keluarga. Ada kakek, Bu. Iya, bagus. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakek, dan ada nenek. Itu namanya keluarga. Nah, anak-anakku yang manis, tugas kalian sama Bu Hani diajak apa? Diajak membantu orang tua di rumah, kegiatannya ayah atau ibu. Anak-anak, tugasnya ya nanti membantu ibu mencuci piring. Satu, kalian foto ya. Kemudian yang nomor dua, membantu menyapu. Kalian foto. Kemudian yang ketiga, membantu mengepel. Tahu mengepel ya? Itu kalian foto. Dan yang terakhir, membantu menyiram atau merawat bunga. Juga kalian foto. Jadi tugasnya empat, membantu orang tua itu. Satu, mencuci piring. Dua, menyapu. Tiga, mengepel. Empat, membantu menyiram atau merawat bunga. Kalian foto, kemudian dikolase dan kirimkan ke link. Oke anak-anak. Nah, anak-anakku yang manis, setelah tugas kalian membantu orang tua sudah selesai, sekarang sama Bu Hani diajak berdoa, mendoakan orang tua. Kalian tentu setiap hari mendoakan orang tua kan? Ayo kita bersama-sama membaca atau mendoakan orang tua. Coba perhatikan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Doa mendoakan orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil. Amin. Nah, doa tersebut kalian voice note, kemudian kalian kirim ke grupnya masing-masing. Ingat ya, doa mendoakan orang tua beserta artinya. Oke anak-anak. Nah, anak-anakku yang manis, untuk tugas yang ketiga yaitu kalian warnai gambar keluarga ini. Di sini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Di sini kalian tebali boleh ya, ditebali dulu. Setelah itu kalian urutkan dari usia yang termuda sampai yang dewasa. Nah, di sini coba kalian lihat, di sini ada adik ya. Usia yang paling muda kan adik. Nah, kalian warnai dengan warna merah. Ya. Kalian warnai dengan warna merah. Ini yang nomor satu. Ini yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, kalian warnai dengan warna kuning, warna kakak ya. Tuh. Setelah itu kalian warnai warna hijau untuk yang nomor tiga atau ibu. Warna hijau ya. Nah, yang terakhir yaitu warna apa ini? Warna biru. Warna biru adalah warna ayah atau yang terakhir. Nah, ngerti anak-anak ya? Ingat, kalian siapkan warna atau empat warna ini,
Kemudian kalian urutkan dari yang termuda sampai yang tertua, ya. Ingat ya. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke link. Ingat anak-anak, tugas atau pengumpulan tugas dimulai jam 7 dan ditutup jam 12. Ngerti anak-anak? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah sekarang doa keluar rumah. Ayo doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.